saya Tina. Barang siapa tiada mencinta, tiada menerima kasihnya bantuan serba salah. Tolong menolong menjadi sifat, bukan mencari untung sesaat. Hidup tak sepi ditimpa bala, hanyalah tabah menjadi senjata. Jika hidup dan sekali hianat dicoba, tangan mencencang bahu memikul, hidup tiada terasa terbungkul. Jika sekali berkata dusta, seumur hidup tidak percaya. Jika pikir selalu suci, niscaya nur selalu diberi. Jika perkataan kotor selalu, artinya hidup tiada bermalu. Organisasi yang harus ditekuni mati-matian dan bukan organisasi yang harus Arif paham semuanya dari mulai apa ADRT sampai dengan sedang harus diketahui secara detailnya. Seandainya mampu alangkah bagus, tapi bukan harus ditutup seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah ada kejiwaan daripada nilai-nilai di dalam gerakan pramuka itu dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri dan kita mampu melakukannya. Bukan hanya mampu menghafal dan memiliki pengetahuan itu, tapi tidak mampu untuk mengamalkannya. Maka saya sangat berharap, khususnya kita adalah pramukai perpangkalan perguruan tinggi Islam, jangan sampai musyawarah ini melanggar kode etik gerakan pramuka agaran dasar dharma dan trisakti kita. Tetap berjalan kepada koridor itu, karena kita ingin menjadi manusia yang berkualitas. Ketika kita menjalankan organisasi tidak sesuai dengan koridor yang ada, maka itu adalah sebuah kebohongan. Dan ketika memang ada keinginan kita ingin tampil, keinginan untuk menduduki suatu kepimpinan, maka lakukanlah dengan sebaik-baik mungkin, bukan menghalalkan segala cara. Lobby itu dianjurkan, mencari simpati dari pendukung kita itu dianjurkan, tetapi juga harus itu dipenuhi dengan syarat kita pribadi. Kalau kepribadian kita tidak cukup untuk memimpin, maka jangan dipaksakan orang untuk memilih kita. Tapi kalau kita memang punya loyalitas, mempunyai kapasitas untuk menjadi pemimpin, maka lakukanlah pelobian-pelobian supaya kita memang memimpin, karena kita layak untuk jadi pemimpin. Dan begitu juga yang kalah dalam memimpin, maka jangan jadi itu persaingan. Tetapi kekalahan kita menjadikan suatu pelajaran bahwa, oh di sini kekurangan saya, nah, di sini kelebihan teman saya. Maka jadi dukung program yang akan dipimpin oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin untuk lebih maju ke depannya. Ini adalah sebuah proses yang harus kita biasakan dalam setiap organisasi. Biasanya dalam organisasi ketika kalah lawan kita, maka terjadi satu saingan, tidak mendukung daripada program yang dilaksanakan yang dipimpin oleh orang yang teman kita yang menang. Ini jangan sampai terjadi di gerakan pramuka. Karena kita bukan organisasi yang kalah, bukan oposisi, yang menang bukan adalah sebagai penguasa. Thank you.
depan Kota Pekanbaru 08059 08060, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor .201 tahun 2021 tentang pemberian penghargaan bintang tahunan. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Ketua Gugus Depan Kota Pekanbaru 08059 08060, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan usulan dan saran dari peserta Musram 10 Suska Etrida tahun 2021, memutuskan menetapkan, pertama, nama-nama di bawah ini sebagai yang berhak menerima penghargaan bintang tahunan sesuai masa aktifnya. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari tahun 2021. Gugus Depan Kota Pekanbaru 08059 08060, UIN Suska Riau. Ketua Gugus Depan Eri Suryanto SHI.